Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmimil khair. Alhamdulillah. Tapi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan sebagai mukaddimah untuk kita pada malam ini, sedikit daripada maklumat berkaitan dengan 10 hari yang awal Zulhijjah. Kita berada pada, kita katakan pertengahan ataupun penghujung kepada Zulhijjah. Beberapa hari lagi kita akan sambut dengan Aidul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat 32. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang bermaksud demikianlah ajaran Allah. Wa man yu'azzim sya'airallahi, dan sesiapa yang menghormati, menyanjungi syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya perbuatan itu salah satu daripada tanda-tanda sifat takwa yang ada pada diri orang tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang di antara syiar, di antara syiar yang ada di dalam Islam, iaitulah memuliakan pada 10 hari daripada Zulhijjah. Di antara syiar, syiar ni apa dia? Lambang, satu tanda yang menunjukkan tentang keadaan seorang manusia sebagai seorang yang beriman. Satu tanda ataupun lambang yang menunjukkan tentang kemegahan dan kemuliaan Islam. Satu tanda dan lambang yang menunjukkan tentang kewujudan orang-orang Islam di satu-satu tempat dan sebagainya. Maka di antara cara kita memuliakan dan membesarkan syiar agama Allah, iaitulah kita membesarkan dan memuliakan dengan 10 hari daripada Zulhijjah. Dan lebih-lebih lagi di penghujung Zulhijjah, di penghujung pada 10 hari Zulhijjah, ada hari yang dinamakan sebagai hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan kemudiannya dengan 10 Zulhijjah kita merayakan dengan Aidul Adha. Dan kemudiannya bagi mereka yang mengerjakan haji bermula daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6 hari ini adalah hari-hari penting bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ini semua termasuk daripada sebahagiannya adalah syariat, dan dalam masa yang sama dia juga adalah syiar. Syiar dengan syariat dua benda lain. Bila kita sebut kata syariat, dia undang-undang, hukum, hakam. Bila sebut syiar, maka dia adalah salah satu. Syiar bererti lambang yang menunjukkan tentang kemegahan, kemuliaan, kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara besar dalam Islam. Ada perkara-perkara yang perlu kita tonjolkan kepada manusia, terutamanya kepada umat Islam,
supaya mereka merasakan tentang betapa besar dan ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, innal ashra ashrul adha wal watra yaum arafah was syafa yaum nahar. Sesungguhnya yang 10 itu ialah 10 hari-hari haji, dan yang ganjil itu adalah hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, dan yang genap itu adalah hari raya kurban ataupun yaumun nahar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 10 hari yang terakhir, 10 hari yang awal, bukan hari terakhir, 10 hari-hari yang awal daripada Zulhijjah, dengan ayat yang selalu kita diperkenalkan dan selalu dibaca di masjid, di surau, iaitulah surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr wasyafa'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10 yang mempunyai kelebihan yang besar daripada Allah, wasyafa'i wal watr, dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Ayat ini merujuk kepada 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah yang sepatutnya kita pandang besar. Sekali saya sebut apa nak buat pada 10 Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat 28, yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Yang bermaksud supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, dan serta mengingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, yakni pada 10 hari yang dinamakan sebagai awal Zulhijjah ini, kerana pengurniaan kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang-orang yang susah dan yang fakir miskin. Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya menyatakan, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya, hari-hari yang tertentu, fi ayyamin ma'lumat, yang dimaksudkan dengan hari-hari yang tertentu ataupun hari-hari yang maklum, hari-hari yang telah pun diketahui itu, iaitulah pada 10 daripada hari awal daripada Zulhijjah. Tapi kita tengok orang tak pandang besar pun, orang tak ambil besar. Yalah, tunggu raya haji ni lah. Ya, bagi yang mereka yang nak kepada ganjaran-ganjaran besar, maka inilah antara hari-hari. Kalau bau-bau ni kita telah pun meraihkan dengan Ramadan, dengan Syawal, dan kemudiannya selang sebulan, dua bulan, Allah Ta'ala bagi pula kepada kita dengan Zulhijjah. Selang pula sebulan, nanti masuk pula pada bulan Muharram, ada pula Ashura, Taswa'a dan sebagainya. Boleh dikatakan ada je sebulan, selang sebulan, dua bulan tu ada je. Nak syiar-syiar, lambang-lambang, hari-hari yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Yang sepatutnya kita orang-orang Islam pandang besar. Yang sepatutnya kita orang-orang Islam, bagi mereka-mereka yang ada kesempatan untuk mengambil, untuk merebut peluang ini, maka rebutlah peluang-peluang dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis riwayat Imam Ibn Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin afdalu 'indallahi min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada suatu hari yang lebih utama di sisi Allah melebihi daripada hari-hari yang 10 awal daripada Zulhijjah. Ini kita berada pada awal Zulhijjah. Hari ini jatuh pada tanggal yang ke berapa? Mula dengan Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu nak masuk
Hari ni Rabu nak masuk malam Khamis, nak masuk malam tujuh. Enam lah, enam hari dah puasa. Enam hari puasa nak masuk malam yang ketujuh. Enam hari puasa nak masuk ni, dah masuk maghrib, masuk hari ketujuh lah. Esok puasa lagi sehari, jadi tujuh hari. Lepas tu ada baki lagi tiga hari, empat hari lah lebih kurang. Empat hari lebih kurang. Kan? Masih ada lagi peluang-peluang untuk kita buat kebajikan. Apa benda yang kita dan yang boleh kita buat pada 10 hari yang terakhir ini? Ya, di antara lain, kalau nak kira dari sudut kelebihan, di antara diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr." قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tiada satu amalan yang dilakukan pada hari-hari tertentu yang paling disukai oleh Allah melebihi amal soleh pada hari-hari ini, yanilah pada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ia melebihi daripada amalan berjihad? Ya Rasulullah, kata, lebih hebat, lebih besar lagi daripada jihad fi sabilillah. Ya, walaupun amalan jihad di jalan agama Allah tu besar, pagis besar dia punya ganjarannya. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan apa-apa, dengan makna dia mati syahid dan hartanya dihabiskan untuk agama Allah. Baru standing dengan hari-hari yang 10 hari yang terakhir dengan Zulhijjah ini. Nah, abang kata ganjaran besar Allah Ta'ala bagi orang yang buat kebajikan, orang yang puasa pada 10 hari awal daripada Zulhijjah, ganjaran dia besar. Orang yang jaga semayang dia pada 10 hari awal Zulhijjah, ganjaran dia besar. Orang yang membuat sebarang pengorbanan pada 10 hari awal Zulhijjah, ganjaran dia besar. Baik dia korban binatang, baik dia korban tenaga, baik apa saja pengorbanannya. Sehari dua ni nak kena ada korban pula, ayak tak ada. Bau ayak tak ada satu hari, tak sampai satu hari, tak sampai 24 jam ni. Dah kelang kabut dah. Macam mana esok Dajjal keluar, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, tanah kering gontang. Ayah tak ada, macam mana? Tak sampai sehari orang dah mengamuk sakan ni. Supermarket orang pakat borong habis semua ayah-ayah ni. Ayah kolah tinggal sikit ya. Takkan mayam malani isya gagal-gagal subuh. Esok zuhur saya tak tahu lah. Silap-silap tak ada orang apa di masjid, ayah tak ada. Kan? Ada orang nak main masjid, tayamum. Tak tahu. Kan? Boleh mayam tapi ada dia nak masjid, dia nak main tayamum. Dia dibagi alasan, ayah tak ada di masjid. Dah lah, di rumah tak ada nak semayang mana. Macam mana ya? Baru satu hari, tak sampai 24 jam, mengamuk Amira. Sedangkan dalam hadis dinyatakan apabila 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, tanah kering gontang, ayah tak ada. Beruntunglah orang yang rajin berpuasa. Masjid kita pun dulu Isnin Khamis ramai orang buka puasa. Takkan 10 Zulhijjah pekat terkedarah habis-habis tak ada lah puasa. Padahal orang buat main makanan berlambak-lambak tu, buat main lagi pula duduk atas meja. Bagusnya rezeki murah. Malas sungguh nak puasa. Tunggu Dajjal main esok tak tahu lah. Dajjal seorang yang ada makanan, orang Islam tak ada makanan ketika tu. Bila tak ada makanan, sahabat tanya, apa dia makanan kami ya Rasulullah? Rasulullah kata, makanan kamu zikrullah. Dahlah majlis zikir, malah nak duduk. Kita buat majlis zikir pun dia tak mau main. Kok-koklah duduk di rumah, rajin zikir di rumah pun balok. Tak tahu apa nak jadi, kita buat lah. Buat yang majlis zikir, siapa nak main? Main. Siapa tak mau main? Ikut suka. Dan tak boleh nak nolongnya. Kan? Bagilah macam-macam alasan. Oh, ada kenuri. Oh, okey, tak apalah pergi makan kenuri. Oh, ya, sibuk. Oh, dah kerja. Tak apalah, sibuk. Bagaimana? Mana? Padahal bukan lama pun. Setiap sebulan sekali ya buat majlis zikir. Esok hari Khamis kita ada majlis selawat perdana. Khamis malam Jumaat.
Nabi kata siapa baca selawat kepada Nabi 100 kali, Allah tunaikan padanya 100 hajat, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Nabi kata siapa-siapa baca selawat pada Nabi pada malam Jumaat 1000 kali, dia tidak akan mati melainkan akan diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam syurga. Mainlah bawa anak beranak main duduk, main duduk makan angin. Hari ni sekolah-sekolah asrama pakai cuti habis dah. Duk kalut pergi makan angin apa? Ya, tak ada. Main masjid lah makan angin. Bawa anak beranak main duduk daripada kecil-kecil, ajak duduk selawat ramai-ramai. Bagi biasa selawat banyak-banyak. Nak selawat 1000 pun balok, orang lain duk pi 20,000, 30,000, 50,000 satu hari, 100,000 satu hari duk selawat. Kita nak sampai 1000, 1000 apa? 100 pun balok. Dia kata janji semayang 500 belah sudah. Ha. Yalah, yang tu habuan fardu. Hak nak tambah lagi bekalan. Eh bagus kalau hang punya kerja, hang ada part time, ada full time, ada overtime, ada macam-macam. Nak naik grade tu lah, grade ni lah, nak tambah allowance tu lah, allowance ni lah. Boleh fikir habuan nak mentega darah, habuan nak kerja, habuan nak soru, habuan nak hidup. Tahu fikir habuan nak tambah yang lebih-lebih. Tuan-tuan main tak amal ibadat, tak ada. Kira janji fardu sudah. Awak tak kerja, tak pergi pukul 8 balik 5 tu suruh buat lah overtime semua. Pasal apa tang dunia? Pasal apa kita buat yang overtime? Kerja kot ni, kerja kot ni, yang side kot tu, kot macam-macam side lah. Atas meja, tepi meja, bawah meja, oi semua ada. Macam-macam punya nak cari duit lebih, nak cari bekalan tambahan. Tapi bila mai tang amalan kita dengan Tuhan, tak ada orang fikir nak buat amalan tambahan, bekalan lebih. Sedangkan Tuhan kata dalam Quran, wa tazawwadu, carilah bekalan lebih, fa inna khayra zadit taqwa, kerana sebaik-baik bekalan tu adalah taqwa. Nak dapat taqwa bukan takkan sembahyang 5 waktu, mana nak dapat. Nak kena tambah lagi yang lebih-lebih lagi. Ini kelebihan 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Di samping kita puasa, rajin bersedekah, rajin sembahyang, rajin pergi kuliah, buatlah apa saja kebajikan demi kebajikan. Mudah-mudahan dengan benda yang kita duk buat pada 10 hari yang awal ni membawa kita untuk train balik hidup kita, supaya kita ni dia macam ni ya. Islam ni dia ajak umat dia, Allah Ta'ala nak ajak hamba-hamba dia ni supaya jangan putui tali perhubungan kita dengan Allah. Dalam duk buat amal ibadat, okey, tengok-tengok, okey, bagi raya sikit, bagi seronok sikit, sibuk dengan urusan dunia, tarik balik. Dia macam mana wow. Nak main wow, dia kena lepas karau balik. Lepas dia kena karau balik. Orang mancing pun lugu tu juga. Dia tak boleh lepas habis terus, habislah hanyut habis terus. Dia tak boleh lah pula pakai duk main karau lah melekat di tangan balik habis main wow apa, duk mancing apa benda. Dia kena duk main lugu tu lah. Macam tu lah juga kita pun amal ibadat. Tuhan duk bagi, dia bagi muka sikit kan kita. Kita duk kali. Pak, ada satu hari kelebihan. Okey, tarik, karau balik. Benang kita. Dah, cari balik peluang untuk dekat diri dengan Allah. Kalau terus hanyut, kita boleh sesat. Maka sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Dalam satu tahun tu ada aja, sebulan sekali, sebulan dua kali, dua bulan sekali, mesti ada hari-hari kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia tidak terus hanyut. Habis-habis koman pun seminggu sekali, Jumaat tarik balik, karau balik. Sibuk, Jumaat tarik balik, karau balik. Koman-koman pun Jumaat sekali. Allah sayang sebenarnya dekat kita. Tak mau kita hidup dalam keadaan sesat dan dihanyutkan oleh arus keduniaan. Kelebihan yang berikutnya tentang Zulhijjah, setiap amal soleh pada hari-hari 10 hari yang awal ini dikira sebagai amal-amal soleh yang hebat berbanding dengan hari-hari yang lain. Umpamanya di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wala ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa akthiru fihinna min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid." Yang bermaksud, tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pula satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amal yang dikerjakan pada 10 awal daripada Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah padanya tahlil, takbir dan tahmid, maksudnya zikrullah. Disuruh kita pada 10 awal Zulhijjah ni banyakkan zikir. Lebih-lebih lagi lah bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah, ibadah haji. Hari Arafah ini tuan-tuan adalah sebahagian daripada hari Arafah ni, 9 Zulhijjah termasuk daripada sebahagian daripada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah, awal Zulhijjah yang merupakan hari kebanggaan Islam. Bahkan dia merupakan hari pengampunan daripada dosa, hari terbebasnya manusia daripada siksaan api neraka, dan hari yang mempunyai kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Dasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yawmin akthara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al malaikata fayaqulu ma arada haula." Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya daripada api neraka berbanding dengan hari Arafah, sebab pada hari itu dia menghampirinya, maksudnya Allah Ta'ala turunkan dia punya rahmatnya, kemudian membangga-banggakan mereka di depan para malaikat, seraya Allah berfirman apa yang mereka inginkan. Baca doa, minta Allah Ta'ala berbangga sebut pada malaikat ni, "Bapak tengok tu, hamba-hamba aku semua duk buat amal ibadat pada hari Arafah." Timbul pula isu tahun ni, hari Arafah kita ni pada hari Jumaat ke hari Sabtu? Tuan-tuan, kita duduk di mana? Kita duduk di Malaysia. Kita duduk di Malaysia. Di negara kita tengok anak bulan jatuh hari Arafah pada hari Sabtu. Mereka kata, tak, mereka wukuf di Arafah, di sana Jumaat. Bepi kat mereka. Mereka negara mereka, kita negara kita. Dah kita ikut mereka. Ikut apa? Bukan kita nak buat haji pun. Kita tak buat haji. Mereka buat haji, mereka tengok. Ada orang hantar mesej main kat saya. Ya kan? Dia kata, tak, Malaysia koman. Malaysia tengok anak bulan tak nampak. Pasal apa? Pasal Malaysia pakai teropong cak ayam. Arab Saudi pakai teropong mahal. Itu raya baru ni depa tengok teropong nampak ah. Lagu mana? Cak ayam juga kah? Oh, koman sangat ke Malaysia. Tak ada koman dah tuan-tuan ah. Teropong tu lah juga. Kan, alat benda yang sama depa tengok nampak, kita tengok tak nampak. Yang tu semua isu benda ulama dah bincang lama dah, tak payah duk bincang ah. Kira tempat kita duk gaduh tak sudah. Sebab ada khilaf dengan kita tidak menafikan. Ada sebahagian pandangan ulama, dia kata kita ikut mereka wukuf di sana, kita juga dah jadi jatuh kita punya hari Arafah di tempat kita pada sekian-sekian hari. Tetapi juga sebahagian ulama kita berpegang bahawa kita ikut negara kita. Di mana kita tengok nampak anak bulan, maka di situlah, start daripada hari itulah, maka bermulanya kita punya satu Zulhijjah. Maka hitunglah sampai 9, 8, 9, 10 Zulhijjah, bila nak berhari raya Idul Adha dan sebagainya. Maka pada hari, bagi kita yang berada di Malaysia pada tahun ni, kita punya hari Arafah di negara kita adalah pada tanggal, pada hari Sabtu, hari Sabtu apa bulan? 9 hari bulan bersamaan dengan 9 Zulhijjah. Itu tempat kita. Tapi kalau bagi setengah-setengah orang, dia kata, saya nak meraihkan tu, mereka duduk di Arafah. Buat je lah.
Ha, nak buat hari Jumaat, silakan baca doa hari Jumaat. Sebelum nak buka puasa hari Jumaat, baca doa. Petang tu dah masuk waktu Arafah. Hari Sabtu nak buka puasa pun petang-petang, baca doa lagi. Yang tu hari Arafah bagi kita. Walaupun kita tidak berwukuf di Arafah, tapi jatuh tanggal 9 Zulhijjah di negara kita adalah pada hari Sabtu. Eh, tak ada masalah lah. Puasa je lah. Dia ada orang hantar mesej, dia kata apa? Kita tak berdosa ke ustaz? Itu bukan Aidil Adha ke kita pergi puasa? Aidil Adha untuk mereka, bukan Aidil Adha untuk kita. Kalau anak raya juga Aidil Adha, hampir duduk di Arab Saudi. Ambil tiket ke Batu Abang, pergi raya di Arab Saudi. Mereka tengok anak bulan nampak. Tak ada susah apa pun. Tak payah duduk bergaduh. Benda kecil-kecil lagu ni. Duduk cari pasal nak bergaduh bulan-bulan Zulhijjah ni. Tak ada masalah kan benda tu. Itulah cakap dengan orang dia tak faham. Kita pun jadi susah cakap. Tapi masalahnya kita ni orang awam. Kita ikut kita punya ulil amri. Kerajaan kita telah pun mengumumkan. Nah, kerajaan dia takkan umumkan saja, melainkan di belakang dia ada majlis fatwa yang terdiri daripada tuan-tuan guru para alim ulama. Mereka telah membuat keputusan satu Zulhijjah pada sekian-sekian hari bulan, bererti tanggal 10 Zulhijjah adalah pada hari Ahad. Maka kayalah pada hari Ahad yang kena bangkang. Tapi kadang-kadang cerdik terlebih tu jadi payah tu. Kena gaduh yang orang baca Quran pun tak betul. Lepas tu duduk petikai, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Benda-benda ni tuan-tuan, benda yang tak perlu dibawa kepada pertelingkahan. Kan? Yang ni fikir kot mana kita boleh buat amal kebajikan yang banyak pada 10 hari awal daripada Zulhijjah. Maka pada hari Zulhijjah ni, hari-hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan dan melepaskan kita daripada azab siksa na api neraka Allah. Kelebihan 10 awal Zulhijjah lagi, padanya terdapat kefarduan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Orang-orang Islam sebahagiannya berada di Mekah, mereka sedang berwukuf, mereka sedang buat haji, mereka sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kelebihan yang keenam, hari raya kurban juga adalah salah satu daripada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Hari raya kurban tergolong daripada sebesar-besar hari antara hari-hari besar dalam Islam ataupun dalam dunia ni, dalam kehidupan manusia khususnya umat Islam. Dia juga adalah hari-hari yang baik. Maka ambillah kelebihan untuk pada 10 awal ni untuk buat kebaikan. Habis-habis koman kalau malas nak puasa, tunggu hari Sabtu ni puasa. Hari Sabtu ni puasa. Dah lah hari Sabtu ni, hari tak bekerja. Tuan-tuan dah cuti. Hari Sabtu ni, kalau kira budak-budak sekolah, kira dah cuti dah. Ajaklah anak-anak sekali hari Sabtu ni puasa. Tolong abang bagi tahu saranan. Pada hari Sabtu duk main ni, buat majlis berbuka puasa. Hari Jumaat esok ni iklan pada orang ramai. Pada hari Jumaat iklan, tuan-tuan, esok hari Sabtu, hari Arafah di negara kita. Ha, macam tu. Sebut tanggal 9, tak mau sebut hari Arafah, sebut macam ni. Tanggal 9 Zulhijjah di negara kita digalakkan dan dianjurkan supaya kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Siapa-siapa yang berpuasa, Allah ampunkan dosanya 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ranking puasa sunat yang duduk ranking nombor 1 berbanding dengan puasa-puasa sunat yang lain. Puasa sunat Isnin Khamis, ada puasa sunat hari putih, ada puasa sunat Ashura, Tasua, ada macam-macam, ada puasa sunat apa lagi, puasa sunat 6 hari, puasa sunat Syawal. Ada macam-macam jenis puasa sunat. Dalam macam-macam jenis puasa-puasa sunat, antara ranking nombor 1 yang mempunyai ganjaran besar yang Allah Ta'ala bagi, iaitulah puasa pada hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah. Sepatutnya kita pandang besar. Kita dengan keluarga kita pakat-pakat puasa pada hari Sabtu akan datang ni. Lepas pada tu mai masjid awal. Masjid-masjid disarankan untuk buat majlis.
Lepas sembahyang asar ke pukul 6 petang, buatlah majlis tahlil, baca Yasin, doa selamat, doa apa semua, bacalah apa doa yang ada dah. Baca doa bagi banyak sikit. Nah, kalau dan boleh panggil ustaz-ustaz buat tazkirah, lagi bagus. Ada saya buat tazkirah, saya buat online. Saya buat juga hari Sabtu ni, tuan-tuan boleh ikuti online. Start daripada pukul 5.30 petang bersama dengan saya. 5.30 sampai 6.30 sampai 6.30 7 lebih kurang, atau mungkin 6 lah lebih kurang tu. Awal sangat lagi orang tak ada masa. 6 7 1 jam online bersama dengan saya. Habis-habis koman tak ada muka, buka televisyen masjid. Buka 1 jam, lepas tu pukul 7 habis. Jom pakar-pakar buat tahlil, zikir, wiri, doa selamat apa lebih kurang. Buka puasa. Majlis berbuka puasa ramai-ramai. Awak makan seorang sikit, buat majlis. Suruh tu siap masak bancuh kopi. Kopi O kau. Sungai Tiramnya kopi O memang A lah. Dia rindu. Saya tak minum kopi-kopi mah. Tapi kalau saya main Sungai Tiram, saya mesti cari kopi O dia. Memang sedap. Saya minum yang putih lah. Tak apalah, itu ikut suka tuan-tuan lah. Buat majlis buka puasa. Habis buka puasa, semayang maghrib. Takbir raya ramai-ramai di masjid. Habis takbir raya ramai-ramai di masjid, semayang isyak. Habis semayang isyak, buat semayang sunat tasbih ramai-ramai. Tanda syukur pada Allah, Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat. Habis semayang tu nak balik, balik rumah, happy lah balik. Nak makan lemang ke, nak pergi beli barang ke, balik tidur ke apa ke, esok pergi bangun semayang raya. Jadi habiskan aktiviti kita di masjid. Nak kalut beli baju raya, dah beli dah hari tu. Suruh kalut lah beli baju raya. Ayam tak ada beli baju raya apa? Tak tahu bila nama ayam tu dia kalut dah. Tuan-tuan boleh bayangkan time ni kalau orang pernik harga ayam orang beli lah. Orang beli nak berak tak ada ayam. Dengan tisu-tisu basah semua dia habis. Betul tak macam babi borong lah sekejap siap-siap. Habis lah. Tisu-tisu pun habis. Tisu pun tisu lah. Daripada aku sapu dengan rumput, dia kata, babe, sapu dengan tisu. Tu dia main ayak tak ada ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ambil kesempatan 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Buat majlis, dia kena ada galakan. Tapi saya seronok masjid kita ni, Masya Allah. Tadi pun tengok makanan orang main tak buka puasa. Ya Allah, banyaknya. Tapi itulah. Pakat-pakat puasa lah. Esok kalau tuan-tuan cuti, puasa. Puasa ni bukan untuk orang yang tak kerja. Siapa-siapa pun boleh puasa sunat sambil kerja. Tak ada masalah . Tak mati pun. Bulan Ramadan kerja boleh puasa. Pasal apa lepas pada Ramadan nak kena tunggu cuti baru nak boleh puasa? Itulah kan. Susah nak cakap kan. Terpulang pada masing-masing punya tahap iman, kemampuan kita, ketakwaan kita. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ada kepentingan tertentu terpulang, benda tu sunat. Tapi kalau kita boleh buat, dia menambahkan lagi iman dan takwa kita. Kalau kita tak buat, ada hari lain pula yang boleh kita buat, silakan. Antara benda yang disuruh juga sebagai satu tuntutan yang sunat, supaya kita jangan bercukur dan jangan potong kuku, bagi khususnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban daripada satu Zulhijjah sampailah korban dia dilaksanakan. Tak tengok misai saya punya panjang . Rimah tak tahu nak abak lah. Nampak habis saya punya misai-misai saya. Punya uban saya di misai lagi banyak. Dandang rasa tua. Rasa rimah ke mana tu. Orang punya awak muka ustaz teruk. Mau tak teruk. Ini teruk janggut semua tak cukup . Nampak macam mana? Selesa tak? Tak selesa. Ya, di situ satu pengorbanan. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban. Bagi mereka yang tak melaksanakan ibadah korban, tak apa. Dah korban memang tak buat. Tak payah buat. Tak dituntut untuk taruh janggut ke apa. 10 hari lah bukan. Lama pun 10 hari lah. Bagi yang boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, sunat. Ya, tak ada lah wajib. Kan? Tapi pasal taruh 10 hari ni kena buang kerja, cukup lah kot. Sial pula ni. Dia kata ni, bos dia kata, apa tak mau sorang ni pun cukup. Kena buang kerja. Benda sunat, tak apa lah.
Tapi kalau kita boleh maklumkan pada majikan 10 hari je bos, sebab saya buat amal ibadat, saya buat korban, disunatkan, dituntut supaya kita buat macam ni. Oh, kadang-kadang orang bukan Islam lebih faham daripada orang Islam. Ampi abang kat apek kata ini semayang punya, tak boleh buat. Oh, apek lagi faham oh daripada orang Islam. Orang Islam kadang-kadang lagi teruk, dia kata apa dah, ibadat apa lu ni serongoi. Eh. Dia tak faham, dia tak faham, dia tak ada iman. Kalau dia ada iman dia tak cakap lu tu. Ini bukan saja mesyuarat, ini pengorbanan. Ketidakselesaan yang kita ada ini merupakan satu pengorbanan. Ni, lani dengan ayat tak ada pun juga satu pengorbanan. Nak suruh kita sabar. Baru tak ada berapa jam. Kan? Pakat-pakat duk merongot dah macam-macam. Sabar, ujian. InsyaAllah mudah-mudahan setiap penantian dan kesabaran tu ada dia punya hikmah-hikmah dia. Baik, tuan-tuan. Maka di antara apa yang boleh kita buat adalah bertasbih, bertakbir banyak ketika mana kita dalam 10 awal hari yang awal daripada Zulhijjah. Disunatkan kita bertakbir hari raya. Nah, bertakbir hari raya pada malam raya dan juga pada hari-hari tasyrik mengiringi sembahyang fardu. Start daripada malam raya kita dah mula takbir. Ada setengah pandangan kata kita mula bertakbir iaitulah pada sembahyang asar, pada orang panggil petang raya lah, maksudnya lagi malam maghrib nak raya, asar tu ada setengah-setengah tempat mereka amalkan. Ada pandangan setengah ulama, ada setengah ulama kata subuh, okey, ada setengah ulama kata subuh, ada setengah ulama kata tengok orang-orang di Mekah tu depa dah berwukuf di Arafah dan sebagainya. Ada banyak pandangan. Pandangan yang masyhur dipakai di negara kita, kita mula bertakbir pada waktu maghrib pada malam raya. Kita dah takbir dah sampailah semayang Aidil Adha. Yang tu penuh, tak kira tengah memandu ke, tengah duduk buat apa ke, tengah duduk di rumah ke, duduk di jalan raya ke, kita boleh takbir. Dan ada satu lagi jenis takbir, itu nama dia takbir mursal. Satu lagi nama dia takbir muqayyad. Kita bertakbir dia lepas pada semayang lima waktu dan semayang sunat. Bererti pada lepas pada kita semayang Aidil Adha, katakanlah saat lagi itu tengah-tengah hari kita semayang, zuhur kita semayang, sunat takbir. Antara zuhur dengan asar kita masuk masjid, semayang sunat tahiyatul masjid, sunat takbir raya. Boleh? Semayang sunat boleh? Semayang fardu pun boleh. Habis semayang subuh kita takbir pada hari-hari tasyrik. Lepas itu selang saat lagi dah ada duha, kita semayang duha, maka kita boleh takbir. Seorang-seorang pun tak apa boleh, walaupun semayang sunat ataupun semayang fardu. Ya, kita takbir, takbir raya. Dan sudah pastinya antara benda yang paling mudah sekali kita buat amal pada 10 hari yang terakhir dari 10 hari yang pertama daripada Zulhijjah ini adalah dengan memperbanyakkan doa. Banyakkan doa. Mudah-mudahan Allah makbul doa kita. Dan saya pasti tuan-tuan dan saya semua ni, semua kita mempunyai pelbagai hajat dalam kehidupan. Hajat dunia ada, hajat akhirat ada. Maka perbanyakkan kita punya doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala nak memakbulkan doa kita. Dan banyakkan kita punya ibadah, banyakkan kita punya puasa, banyakkan kita punya bacaan Al-Quran, banyakkan kalau bagi yang ada kemampuan untuk buat ibadah korban, nah, maka perbanyakkan ataupun buatlah ibadah korban dan jangan tinggai peluang untuk bersedekah pada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Sedekah tak kira dengan apa jenis sedekah. Tuan-tuan nak buat wakaf, silakan. Tuan-tuan nak buat duit tabung masjid, silakan. Tuan-tuan nak buat duit tabung kepada tabung madrasah, silakan. Tuan-tuan nak buat apa lagi? Nak beli makan, bagi makan kepada orang-orang di masjid, silakan. Sebarkan kebaikan, berikan kepada orang-orang yang mai ke masjid ni kebaikan demi kebaikan. Antara kebaikan yang boleh kita buat adalah kita beri makan kepada orang yang mai ke masjid. Ya, saya dipahamkan di masjid ni pun semayang raya ni kalau siapa mai awal ada makanan yang disediakan di masjid. Masya-Allah. Seronok tengok bila orang berlumba-lumba untuk nak bagi makan pada orang masjid. Inilah baru betul bagi makan kat orang masjid. Bagi makan dekat pelajar-pelajar tahfiz, pondok-pondok, orang mengaji agama. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah,
Nak baca kitab tak ada dah, dah pukul 9 dah. Kan, jadilah hari ni sebagai satu peringatan agar kita rasa betapa besarnya Allah bagi ganjaran pada Zulhijjah. Apatah lagi kita beberapa hari lagi nak masuk dengan hari Arafah. Maka ambillah kesempatan, tak mau buka puasa di masjid, buka puasa dengan keluarga kita di rumah. Nah, sekurang-kurangnya kita buat satu aktiviti keagamaan, aktiviti ibadah bersama dengan keluarga kita ataupun bersama dengan masyarakat kita di masjid, di surau dan di mana-mana tempat, insyaAllah. Kami di madrasah kami, kami buat pada hari Sabtu ni majlis berbuka puasa dengan sekali dengan ceramah, sekali dengan majlis berbuka puasa, sekali dengan doa wirid, zikir, doa dan sebagainya, bacaan Quran, dan sekali dengan takbir raya, sekali dengan sembahyang sunat tasbih, dan mungkin tuan-tuan boleh buat di masjid tuan-tuan. Saya masih pengurusi tak panggil daripada ada imam ni, saya tak mainlah. Saya buat di madrasah saya dengan pelajar-pelajar. Bagi yang ada kesempatan nak buat di sini, silakan. Bagi yang ada kesempatan nak buat di mana-mana tempat, silakan. Tuan-tuan mungkin ada di kampung tuan-tuan, ada surau masjid, boleh syorkan, boleh anjurkan. Pasal benda baik ni, kena sebar-sebarkan pada orang ramai. Supaya jom, bukan hanya satu tempat je kita buat. Kita sebarkan kebaikan. Biar bagi syiar ini berkembang. Biar bagi barakah Allah, rahmat Allah turun dan pengampunan Allah diberikan pada semua umat Islam. InsyaAllah. Amin. Sekadar itu saja untuk kita pada malam ni. Jumpa lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutakabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sallallahu sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.